Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alvarimeg. Yep. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin juga tutorial bagaimana cara untuk mengubah atau mengedit data profil di akun Loglog kita, teman-teman ya. Nah ini dia aplikasinya, aplikasi Loglog. Nah jadi kalau kalian ingin mengubah atau mengedit data profil kalian, mungkin pas pendaftaran dulu itu kalian salah isi. Nah kalian bisa mengubahnya di tutorial ini, teman-teman ya. Nah jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi Loglognya. Nah kita tungguin nih ya, teman-teman ya. Nah, kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari Loglog, kalian bisa klik aja di bagian pojok kanan bawah. Nah, di sini ada menu saya ini, bisa kalian klik aja teman-teman ya. Nah, setelah kalian klik, kalian bisa langsung aja masuk ke bagian profil kalian. Nah, caranya untuk masuk ke profil itu kalian bisa klik aja foto profil kalian di sini atau nama akun kalian, teman-teman ya. Nah, kalian klik aja bebas. Nah, kalau sudah, kalian bisa langsung aja klik di sini ada tombol edit ya. Nah, kalian klik aja di sini edit, dan di sini kalau kalian sudah masuk ke tampilan akun kalian seperti ini, kalian bisa rubah aja seperti foto profil, kemudian nama pengguna, tanggal lahir, gender profil, kemudian ini daftar favorit, ini enggak terlalu penting. Nah, kalian bisa ubah aja, kita mulai dari tanggal lahir aja karena nama pengguna saya sudah saya isi. Nah, kemudian di sini saya akan ubah menjadi tanggal lahir saya, teman-teman ya. Nah, ini oke, tinggal kalian klik aja oke di sini. Kemudian gender ini saya isi pria. Nah, profil ini kalian tinggal isi aja biodata kalian, teman-teman ya. Nah, misalnya saya adalah seorang YouTuber. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kemudian langsung aja kalian klik oke ya. Nah, untuk nama penggunanya kalian bisa ubah juga, teman-teman ya. Nah, misalnya saya akan ubah menjadi Alvan Remax. Nah, kalau sudah langsung aja kalian klik oke, teman-teman ya. Nah, kalau sudah muncul berhasil diedit seperti ini, kalian bisa cek lagi akun kalian. Nah, di sini kalian bisa lihat saya sudah merubah nama kita, teman-teman ya, atau nama saya. Nah, untuk yang lainnya ini sudah berubah juga ya. Nah, jadi begitulah caranya untuk mengubah atau mengganti bahasa di bahasa mengedit data profil di akun Loglog. Kalian bisa ikutin aja step by step-nya, dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen kolom komentar. Oke, teman-teman, sampai jumpa di next video. Bum, 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 bum.